Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa bantu subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa bantu share ke teman-teman Anda agar video ini selalu bisa membawa manfaat buat orang banyak. Di kehidupan alam semesta ini kita perlu namanya ilmu. Ilmu apa saja pasti bermanfaat buat diri kita, buat orang sekitar kita. Karena pada hakikatnya seluruh ilmu yang ada di alam semesta ini nyata ilmu Allah. Karena dalilnya kul huwallahu ahad. Wahid esa. Satu. La maujuda bihaqqin illallah. Nah. Muhitum bil alamin. Wa huwa akum aina ma kuntum. Jadi kemana kita menghadap di situ kita lihat nyata Allah. Muhitum bil alamin, aku liput dari segala sesuatu yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada ini ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, muka belakang Allah nyata. Nah, jadi kenapa kita itu disuruh bertarekat sebelum masuk ke makrifat, ke hakikat? Karena dengan tarekat ini kan di situ ada baca-bacaan tuh, zikir apa. Nah, zikir ini kan apa, membuat kita ingat. Dengan kita umpama contoh kita mengamalkan umpama la ilaha illallah. Nah, ini karena kita baca setiap hari, setiap malam, setiap detik, setiap waktu, jadi tertanam di alam bawah sadar kita. Nah, akhirnya kita kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, secara tidak langsung kita sudah jekrulah. Nah, karena itu sudah tertanam karena kebiasaan tadi. Nah, makanya orang-orang dulu, orang-orang sufi, mereka membiasakan. Nah, kebiasaan ini berkesinambungan. Istiqomah, mereka itu istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, agar mendapat rahmat Allah, agar mendapat karunia Allah, agar mendapat ridha Allah. Nah, semata-mata mengharap ridha Allah. Nah, ini masih berharap. Tapi kalau sudah, kita tidak berharap lagi sebenarnya. Ini sangat dalam kalau sudah tidak berharap apa-apa ini lagi. Ya, kalau ini yang dinamakan makrifat yang putus. Tapi tidak bisa dibicarakan di sini. Iya, nanti takutnya orang salah paham.
salah pengertian. Kadang orang yang ilmunya sudah banyak aja, kalau belum paham benar-benar tentang hakikat, tentang ma'rifat yang sangat mendalam, bisa salah paham. Jadi masalah dia ridho terhadap ketentuan Allah. Orang seperti ini dia ridho terhadap ketentuan Allah. Apapun itu, mau ditenggelamkan ke neraka, mau dimasukkan ke surga, mau diapain, dia tidak mengharapkan apa-apa atas perbuatannya. Wong dia saja tidak hidup. Nah gitu loh. Nah ini, jadi dia tidak lagi mengharap apa-apa. Ikhlas lillah billah lillahi ta'ala. Kalau masalah tadi tarekat, ini supaya membiasakan kita saja, membiasakan kita ingat kepada Allah. Nah, akhirnya tertanam di dalam alam bawah sadar kita Allah. Nah, ini membantu kita dalam nanti musyahadah, mujahadah, muraqabah, tafakkur. Jadi tidak perlu lagi artinya bertapa di tempat sepi, di keramaian pun gak apa-apa. Kita tidak merasa terganggu lagi karena tadi sudah tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Yang ada hanya Allah, yang mewujud hanya Allah. Nah, yang hidup hanya Allah. Nah, ini. Jadi kalau sudah semua Allah, nah ini nanti kita akan masuk ke daimun. Tiada putus daimun ini. Tapi kalau kita bicarakan daimun ini sangat panjang, sangat lama, karena sangat pelik. Iya. Dan kalau kita bicarakan di sini pun ya ini kadang menimbulkan kontroversi. Nah, sedangkan niat kita membicarakan ilmu Allah Subhanahu wa taala agar semua orang itu bisa berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Yang salah paham ini kadang itu orang yang merasa benar. Nah, ini orang yang merasa pintar, orang yang merasa punya ilmu. Ini dia cenderung menyalahkan kepada ilmu yang belum dia ketahui. Nah, ini padahal dia tidak tahu, padahal dia tahu. Artinya begini, ilmu Allah itu banyak, luas. Nah, padahal dia tahu, istilahnya dia tahu istilah ini, seluruh air yang ada di alam semesta ini menjadi tintanya tidak cukup menulis ilmu Allah. Nah, semua ranting batang kayu menjadi tangkai penanya tidak cukup menulis ilmu Allah. Berarti ilmu Allah ini sangat luas, sangat banyak. Nah, tidak hanya di kitab saja, dan ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah, begitu loh. Ini kadang yang tidak disadari oleh orang-orang. Nah, dia merasa sekolah, istilahnya sekolah ke Madinah, merasa punya majelis. Nah, ini karena
yang kita bicarakan tidak sepaham dengan dia, akhirnya cenderung dia menyalahkan. Nah, ini yang repot. Makanya kita kadang sangat berhati-hati menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Kita tidak ingin ada perdebatan, ada perselisihan. Kalau kita sih tidak ada perselisihan, tidak ada salah paham, tidak ada apa-apa. Karena yang ada hanya Allah. Karena yang maujud hanya Allah. Karena yang hidup hanya Allah. Kalau yang hidup hanya Allah, yang maujud hanya Allah, kalam-kalamullah, apal-apal Allah, pil-pil Allah, kudrat riadat Allah, gak ada lagi yang salah. Nah, kan sudah tahu kita kada dan kada datang daripada Allah. Baik buruk datang daripada Allah. Ini yang membuat kita sabar, ini yang membuat kita diam. Nah, makanya harus kita ingat. Makanya apalah takilun pikirkan olehmu. Ada apa? Ini ada apa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dia bergoyang? Nah, ini harus kita apalah takilun. Iqra, baca. Ada apa dengan alam semesta ini? Kok kenapa dia besar? Nah, pohon. Nah, kenapa bisa bergerak? Nah, jangan karena angin. Kalau karena angin, nah syirik kita. Nah, itu loh. Harus paham benar-benar. Makanya harus kita kaji benar-benar. Nah, ini kenapa bunga ini bergerak. Nah, jangan menyangka angin. Allah berkata, sangka aku saja. Nah, itu loh. Jadi jangan salah sangka, jangan salah lihat, jangan salah pandang. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Makanya harus kita biasakan setiap hari berjalan, mendengar, melihat, merasa hanya Allah. Jangan sampai kita terdinding, jangan sampai kita terijab. Pandangan kita jangan sampai salah. Batin kita jangan sampai salah melihat. Kalau kita sudah nanti karam di dalam musyahadah kepada Allah, kita akan nampak keelokan jadwa jibal wujud ilallah. Subhanallah, luar biasa keindahannya, karunia. Waduh, ini yang membuat kita tidak menginginkan lagi surga. Iya, apa ya, aduh, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Keluh lidah ini kalau mau mengungkapkan, gak bisa mengungkapkan, gak bisa digambarkan. Saking keelokannya luar biasa, keindahannya luar biasa. Keindahan alam semesta ini luar biasa. Tapi saat memandang keelokan jad wajibal wujud ilallah, luar biasa. Luar biasa. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saking luar biasanya, saking indahnya. Jadi biasakanlah memandang hanya Allah saja yang dilihat, tapi dengan ilmu. Iya, di keseharian kita banyak diam, walaupun dalam bergaul banyak, jangan terlalu banyak bicara. Kalau kita istilahnya
kerja, menyampaikan meeting atau apa, ya kita harus bicara, jangan diam. Cuma apa ya, itu kan perlu. Maksud diam di sini, diam dalam hal yang tidak penting, dalam hal yang tidak perlu. Kalau perlu ya bicara. Diam ini nanti kita bahas lagi yang lebih mendalam, yang lebih konkret, yang lebih detail tentang zikir diam. Ya, sekiranya sampai di sini dulu. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perkataan, salah dalam saya menyampaikan, umpama ada perbedaan, ada kehilapan, ada kesalahan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho, fid dunia wal akhirat. Tiada lain dan tiada bukan tujuan kita di sini menyampaikan ilmu ini agar orang mengenal ilmu Allah, mencintai kepada Allah, mencintai kepada Muhammad Rasulullah, mencintai kepada negeri tercinta Indonesia Raya ini, agar kita semua ini saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya. Hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.